apa? Pengen ditanya apa? Udah. Kula niki nggih gadah sertifikat nggih. Tapi sertifikat menika mboten wonten bangunanipun pajak wonten bangunanipun niku dados pundi, Pak? Nah. Kok kok bertanya saya ini sudah. Jadi tanahnya tidak ada bangunan, tapi pajaknya ada bangunan. Ya panjenengan ngomong ke Pak Lurah, Pak niki mboten enten bangunane kok pajake enten pripun? Sampun, terus? Terus pripun? Dereng dipun leksanani, Pak. Sampun wonten Kota Madya menapa, Pak? Oh, nggih. Nggih, nanti coba nih biar dianu, Pak. Menteri BPN nanti. Coba tanahnya berapa meter persegi, panjenengan kagungan? Tanahnya 600,1 meter. Sebentar, 600,1 meter pripun coba bisa? Oh, sana sendiri ya, Pak? Bukan ini? Iya. Lah ini apa? Ini sertifikat yang belum diketahui. Loh, sebentar. Nganu. Kok belum diketahui pripun? Belum di apa itu, di kok belum sertifikat. Belum diketahui. Yang sudah di sertifikat itu yang itu. Yang di rumah saja, Pak. Jurang ngombong gitu, luas 1236, terus tuh, enggak? Oh, lagi yang sak meniko, lagi sing sak meniko, terus? Ingkang sampun, gue wonten griyo meniko, Pak. Gue wonten ingkang sampun lo tangkut takan meniko. Oh, sing wau toh? Sing griyen, deh sing griyen, gue lagi, gue pon, enggak. Ini sebentar, belum saya tanya sebentar. Tadinya belum, yang lainnya sudah saya tanya. Pengen dapat sepeda enggak? Pengen. Nah, mau ditanya Rien. Pak. Pak Kabul apa ya ditanya apa ya? Udah, sekarang ditanya gampang banget kudune nian perso. Jadi dijawab keras. Siapa? Nama saya, udah gampang banget. Nah, jangan-jangan buatan perso penjian. Jangan-jangan enggak tahu. Jawab keras. Jokowi. Kirang lah. Kompletnya niku ra pendeknya. Lupa. Sinten? Lupa. Lupa. Gatas ngertose penyian kula Pak Jokowi. Pak Jokowi ngoten. Terusane mboten ngertos? Mboten. Mboten. Sampun mir kalau mau tapi lupa. Klimut. Nggih, pun. Bener gak ya? Bener gak ya? Nggih, pun. Pedane diambil, Pak Kabul. Ketok yang salah sepeda ora semangat ngoten to. Sing semangat kados wae lho diangkat itu.